Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darul Hadis Tasok Koe resmi dimulai, setelah Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan prosesi peletakan batu pertama, Ahad, tanggal 4 Juli tahun 2021. Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Pinrang sangat mengapresiasi dan mendukung penuh proses pembangunan akhlak melalui pembangunan pendidikan bernuansa Islami. Selain itu, pembangunan akhlak melalui pendidikan Islami menjadi salah satu cara untuk menangkal pengaruh buruk dari perkembangan zaman saat ini. Dalam kesempatan ini, Bupati Irwan juga berkesempatan untuk menyumbangkan 200 sak semen untuk pembangunan masjid yang terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawito ini. Bupati Irwan pada kegiatan ini, didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Awaludin Maramat, Camat Watang Sawito, Andi Sinapati Rudi, Kapolsek Urban Watang Sawito, Kompol Hajeri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.